kembali lagi di Ada Nuku Channel, dan kali ini kita akan masak apa nih? Mie ayam Doa Restu. Oke, kenapa namanya mie ayam Doa Restu? Akhir-akhir ini banyak yang menjelang mau nikah. Oke, musim nikah. Musim nikah, ada teman kita beberapa bulan lagi akan nikah. Oke, jadi namanya mie ayam Doa Restu karena teman doang ya. Oke, baiklah. Oke, bahannya ada apa aja di sini? Di sini bahan untuk mie ayamnya, untuk garnisnya kita pakai daun bawang. Kemudian untuk ayamnya nanti buat bumbunya ada bawang putih, kemudian ada kemiri, di sini ada jahe, daun bawang yang untuk kaldu dari kuah mie ayam, kemudian ada beberapa bawang putih yang digeprek untuk kaldu mie ayamnya. Kemudian ini ada ayamnya, kita gunakan dada ayam sekitar 400 gram. Di sini ada tulang ayam juga, ceker untuk kaldunya. Untuk bahan garnisnya juga tambahan wortel, nanti akan direbus 1 menit, sama ada sawi hijau. Dengan bahan yang utama adalah mie. Kita buat bumbu ayamnya. Ada bawang putih dengan kemiri yang akan diulek sama Mbak Fani. Jadi ini harus halus sebagai banget. Dihalusin, Mbak. Dihalusin banget ya? Enggak banget, tapi harus halus aja biar nanti meresap ke ayamnya. Aku tambahin garam ya, biar halus. Oke. Cukup, Mbak. Oke. Oke. Ini airnya udah mendidih. Masukin bawang bombay, kemudian daun seledri, dengan batang daun bawang. Kemudian ada ceker untuk kaldu. Tulang ayamnya juga dimasukkan. Kita tunggu sampai mendidih. Panaskan minyak goreng. Ini bawang bombaynya diiris-iris dulu ya, untuk menumis. Udah panas, bawang bombaynya ditumis. Sampai dia karamel ya, berwarna kecoklatan. Ini boleh ayamnya. Oke, ayamnya semua masuk ya, semuanya masuk. Tambahkan air dari kaldu yang sudah dibuat dari ceker, tulang ayam, dan seledri. Ya, tambahkan garam 1 sendok teh. Terus cukupnya saja dengan kaldu ayam yang dulu. Ayamnya sudah matang sebelum diangkat. Tambahkan daun bawang. Oh, dalam keadaan panas ini ya. Ya. Matikan kompor. Warnanya, wanginya enak banget ya. Rebus sayuran ya, ini sawi hijau direbus dulu sebentar 1 menit.
namanya mie apa tadi? Mie ayam Doa Restu. Mie ayam Doa Restu. Kita cicip ya. Boleh, boleh Mbak Sari. Enak banget. Apalagi kalau makin pedas makin enak. Oke, foodtubers, selamat mencoba menu ini di rumah. Jangan lupa makan, tetap sehat, dan sampai di menu selanjutnya.